Selamat siang semuanya. What's up basketball fans? Welcome back to my vlog. Ini kita baru mau keluar jam 1 siang. Gara-gara tadi bangun siang banget ya. Sempat breakfast doang, terus tidur lagi. Kemarin baru selesai bikin time out tuh sekitar jam 3 pagi. So, today kita rencananya mau jalan-jalan, tapi belum tahu jalan-jalannya kemana. Tapi kemungkinan sih ke daerah Fairfax dan juga mungkin Rodeo Drive. Tapi sekarang ini kita mau makan dulu salah satu ramen yang paling enak di LA, namanya Tatsu. Jadi thank you so much untuk kemarin yang sudah menonton vlognya dan sudah memberikan supportnya. Semoga beberapa hari kedepannya bisa bikin vlog terus. So let's go get something to eat. I'm hungry sih. Sekarang kita udah ada di Tatsu Ramen, ini di daerah Melrose. Dan ini hari ini di LA panas banget sih, jadi itu kenapa gue bisa pakai kaos. Dan of course harus represent Time Out Gang. Dan kalian harus terima kasih juga, ini kamera woman-nya di belakang istri aku. Jadi thank you banget dia udah mau videoin gue kemana-mana. Agak rempong sih sebenarnya, tapi yang pasti Tatsu Ramen udah beberapa kali sih makan di sini. Hari ini pesennya seperti biasa lewat sini. Tapi tadi mau videoin, nggak kelihatan screen-nya. Tapi ordernya lewat sini, terus nanti nunggunya 15 menit sampai 20 menit. Orangnya nanti keluarin ramennya. Gua pesennya hari ini nggak halal. Tapi namanya Naked Ramen with Pork. Itu enak banget. Nanti kita coba, gua kasih lihat lah ya makanannya seperti apa saat kita masuk ke mobil. So guys, ditunggu saja ya. Wih, oke guys, nih kita lihat, ini gue udah makan sedikit sih, ini enak banget sih. Agak manis ramennya, tapi sebelum kita review makanan, ini kita makan harus di mobil. Kalau di LA itu ada peraturan, nggak boleh makannya dine-in, harus makannya take-out. Jadi kita beli dulu di restorannya, after ya, setelah itu kayak kita nih, makannya di mobil kayak gini, agak sempit, tapi dinikmatin aja. Ini ramennya namanya Naked Ramen with Pork, ini ramennya kering gitu, nggak ada kuahnya, but it's really good. Sedikit oily. Lalu juga ada porknya di sini. Porknya gue nggak tahu namanya apa ini, mungkin ya. Chashu pork. ada ini, ada yang bantuin food critic di belakang situ. Enggak lah. Lalu itu ada telurnya. Ini ada crunchy-crunchy-nya, ada seaweed-nya. So this is good. Ini harganya tadi beli sekitar $15. Agak mahal sih untuk ukuran makanan ramen, but it's worth it. Dengan harga segitu kita mendapatkan makanan yang berkualitas dan enak. Kalau gitu guys, gue lanjut makan dulu ya. Tadi udah kenyang, sekarang kita pindah ke salah satu tempat favorit gue, yaitu Fairfax and Rosewood. Ini adalah salah satu toko favorit gue, yaitu The Hundreds. Tadi udah sempet masuk, udah beli sesuatu di dalam karena emang gue suka banget sama The Hundreds. Dan tadi mau ke Supreme, tapi Supreme-nya ngantrinya panjang banget, jadi nggak jadi. But kayaknya abis ini kita mau jalan-jalan lagi keliling, semoga bisa masuk ke beberapa toko lagi untuk lihat-lihat barang. Sini juga ada Flight Club, tapi kayak Flight Club-nya nggak buka, kayaknya nggak ada orang sama sekali sih. Jadi mungkin lagi tutup, jadi belum beruntung untuk lihat sepatu-sepatu. So, sekarang kita akan jalan-jalan lagi keliling, semoga bisa masuk sih. Oke guys. Kita ngantri dulu untuk Supreme karena penasaran, pengen lihat barang-barangnya Supreme sekarang mereka lagi jualnya apa. Dan baru aja deh gue masuk ke Rip and Dip, salah satu toko favorit gue, tapi keluar-keluar nggak bisa beli apa-apa karena belum dapet t-shirt yang pas banget. Jadi semoga bisa dapetin barang yang oke dan harganya juga oke di Supreme ya, didoain aja ya guys.
guys, jadi kita udah selesai dari jalan-jalan di Fairfax, masuk ke Supreme. Kecewa banget sih, barangnya udah jarang banget yang bagus. Kita tahu Supreme tuh kayak baru aja collab, udah di akuisisi kayaknya sama fans. Jadi kayak desainnya udah kurang oke banget. Dan ini sekarang kita udah di Melrose, gue baru aja ke toko kartu basket. Sayangnya tadi gue gak bisa ajak kalian masuk sana. Tadi gue beli dua, gila kartu basket tuh mahal banget sih. Yang ini $20, yang ini $23. Nyerah sih, gue tadi sampai nanya sama orangnya di dalam, kenapa kartu basket tuh mahal banget. Dia bilang sejak tahun 2018 itu harganya skyrocket semua. Semua orang jadi kolektor kartu basket sekarang ini. Gue gak tau sih, gue orang beli yang hoops. Ini kayak gak gitu oke sih sama illusion. Ini juga kayak kurang oke. Tapi ini gue pengen banget sih ngerasain masa kecil gue dulu sering buka kartu basket. Jadi gue beli yang paling murah aja tadi. Nanti sampai hotel kita akan buka bareng ya, biar seru-seruan kita lihat gue dapat kartu basket apa nih kira-kira. Oke, sekarang ini gue lagi mau jalan ke Rojo Drive. Kita mau lihat situasi di daerah Beverly Hills seperti apa, apakah rame atau tidak. Dan nanti sekalian mau beli makan, abis itu baru kita balik ke hotel dan kita buka kartu basket. So, let's go. Ada di Rodeo Drive sekarang ini, dan ternyata Rodeo Drive ramenya rame banget seperti kalian bisa lihat. Tapi ini bagus banget sih, banyak hiasan Natal juga di sini. Orang-orang pada siap karena kan sebentar lagi udah mau Natal. But informasi sedikit, kalau ada yang mau ke Rodeo Drive nanti, ini agak susah untuk masuk ke toko-tokonya, harus pakai appointment semua. Jadi kita tadi mau masuk ke beberapa toko, akhirnya nggak bisa, dan sekarang kita stuck di sini. Masih ada 1 jam lagi sampai makanan kita baru jadi kita akan jalan-jalan lagi sih. Tapi nanti kita ketemu lagi mungkin di hotel ya, sekarang kita buka kartu basket dan juga makan. Oke, see you guys. Sekarang kita udah kembali lagi ke hotel, dan sebelum kita makan dan nanti gue tunjukin makanannya apa, kita seperti gue janjikan, kita akan buka kartu basket bareng dulu. Jadi kita ini ada NBA Hoops dan juga ada ini namanya Illusions. Jadi kita bukan Illusions dulu, tadi depannya Jamoran. Ini tadi gue bilang harganya $23. Semoga isinya bagus ya, udah lama banget gue gak beli kartu basket. Tapi ini mahalnya setengah mati sih menurut gue. Hopefully we gonna get a good one right here. Ini gue kangen banget sih rasanya buka. Wah, gila rasanya buka kartu basket, enak banget ya. Dan tegang-tegangnya kira-kira kita akan dapatkan siapa aja. Wow, this is a nice card actually ya. Kita pertama dapatnya Hassan Whiteside. Ini pakai jersinya Portland Trail Blazers. So not bad, first one not bad. Second one I like it, Nikola Jokic. Kalian kelihatan gak ya? Semoga kelihatan ya di kameranya. Yang kedua Nikola Jokic. Yang ketiga, wah ini Jake Lehman dari Minnesota Timberwolves. Oke, itu tiga. Ini gak ada yang spesial nih, kayak gak ada tanda tangan atau jersey gitu ya. Ternyata kok Illusion. Wah ini calon jagoan nih nanti di Charlotte Hornets. Semoga dia tahun ini akan memiliki season yang besar, yaitu Miles Bridges. Ini kita akan lihat dia pasti ngedang banyak banget sih season depan ini. Mungkin dapat banyak alip dari LaMelo Ball juga nih nantinya. Oke, ini salah satu jagoan juga nih, yaitu Jason Tatum dari Boston Celtics. Nah kayaknya kalau kartu kayak gini harganya mungkin kalau dijual lagi gak mahal kali ya. Jadi ini buat koleksi aja nantinya. Tapi tadi di toko kartunya sih gila. Dia punya kartu-kartu yang ditatanganin pemain, yang bekas ada jersinya pemain, tuh harganya semua di atas kayak $250 semua tadi gue pas lihat di displaynya. Oke, ini warnanya sedikit beda. Ini berwarna kok yang ini, ada orange-nya. Dan kita dapat Kevin Love di sini. Semoga kalian kelihatannya, semoga itu bisa fokus. And then, wah belum ada jagoan gue. Oh, ternyata baru ngomongin gak ada jagoan gue. Berikutnya jagoan gue, salah satunya gue suka banget pemain ini, yaitu Michael Porter Jr. Ini adalah sophomore kali ya tahun depan ya. Kan dia tahun lalu masih rookie ya. Atau boleh dibilang gak rookie. Apa rookie, gue lupa juga. Tapi yang pasti Michael Porter Jr. ini. Next, ada Aaron Gordon. Aaron Gordon, he gonna have a big season juga with Orlando Magic. Menurut gue, main walaupun dia banyak rumor mau di-trade, tapi, man, kalau gue liat dari pre-seasonnya sih, dia solid banget sih. Dan kayak bakal jago. And tiga terakhir, ada Tim Hardaway Jr. And then ada PJ Washington dari Charlotte Hornets juga nih. Salah satu pemain muda yang berbakat juga.
And yang terakhir, bukan, masih ada dua lagi. Masih ada Nas Reed dari Minnesota Timberwolves. And, ini banyak fansnya di Indonesia nih. Taco Fall yang terakhir. Oke, itu dari pack pertama. Sekarang kita akan buka pack kedua. Ini isinya 8 kartu dari NBA Hoops. Ini harganya $20. Oke. Sekarang kita akan buka. Semoga dapat kartu Zion Williamson ya. Tapi agak susah sih. Oke. Kita buka kartunya. Yang pertama, MVP kita langsung dapat Giannis Antetokounmpo, tapi ini basic card ya. Jadi seperti gue bilang tadi, kayak gue dijual bakal murah sih, nggak bakal mahal. Oke, wah ini juga salah satu pemain atau shooter favorit gue, Seth Curry. Dan ini masih pakai jersey Portland ya di sini. Sekarang dia udah ada di Philadelphia 76ers. Ada Norman Powell, and then ini Nick Claxton. Ini rookie sophomore kali ya, sophomore-nya Brooklyn Nets. And ada DeAndre Hunter, dan seperti biasa ini kartunya basic semua. Nextnya ada Spencer Dinwiddie. Ini Spencer Dinwiddie, dan terakhir ada PJ Tucker. So, lumayan menghilangkan kangen gue untuk rasanya membuka kartu basket lagi. Walaupun ini kartunya paling basic. But up next, gue tau kemarin banyak banget yang minta gue untuk pergi ke Cool Kicks. Nah, tadi Cool Kicks itu kalau gue lihat di Melrose lagi rame banget ngantrinya. Mungkin ada kali sekitar 400-500 meter sih. Tapi gue gak tahu sih isinya apa, mungkin sepatu resell kali untuk Cool Kicks ya. Tapi yang pasti, tadi gue gak mau ngantri karena kelamaan kayak kalau untuk ngantrinya. Jadi, gue gak jadi. And then of course, banyak yang nanyain gue kapan ke toko. Mungkin bisa rekomendasi anak basket tuh harus ke toko mana. Nah, kalau toko basket jujur sini nggak terlalu banyak sih sebenarnya, kayak toko yang jualan jersey NBA. Gue cuma tahu satu di dalam mall, atau mungkin di Staples Center. Nah, yang di dalam mall Fox Hills itu gue masih belum terlalu berani. Gue takutnya di sana ramai banget karena itu indoor. Jadi gue belum berani ke sana. Nah, untuk Staples Center rencananya besok gue ingin ke sana nih. Tapi gue belum tahu store-nya buka atau enggak. Tapi besok kita lihat aja. Pasti gue akan coba bikin vlognya juga saat ke Staples Center. Next, kita akan makan. Ini udah di rumah, udah siap untuk makan di hotel, actually bukan di rumah. Makanannya adalah pasta. Pasta kok kalian bisa lihat ini pakai pink sauce. Ini namanya mana Beb tadi Beb? Ntar ya, gue baca dulu di menunya nih. Ini spesial soalnya yang ini makanannya. Ini namanya adalah Pacheri ala Justin Bieber. Oh iya, ini rigatoni pasta with pink sauce. Jadi ini dari restoran Il Pastayo. Mungkin salah satu restoran favoritnya Justin Bieber. Itu kenapa namanya dinamain Justin Bieber. Penasaran rasanya? Coba kita cobain garpunya. Sendok ya? Berarti pakai sendok, gak pakai garpu. Kita cobain. Gak dikasih utensil soalnya. Oke, gak apa-apa. How does it taste like? It's good. Actually, this is really good. What does it taste like? I can figure it out. Describe it. I'm trying to describe it, but ini aku lagi gigit lagi nih, coba biar bisa ngerasain rasanya sebenarnya apa ini. Tapi enak ini, ada udangnya nih. Kita makan udangnya. Wih, kok di sini udangnya gede, men. Gokil. Kita coba sausnya tuh pink sauce. Jelasin ini gimana? This is really good, but sorry ya guys, pink sauce itu rasanya kayak asin-asin, gurih gitu ya. Tapi susah gue ngejelasinnya gimana. Belum bisa jadi my kitchen nih gue sama Mark Wins, but this is so good. Gue mau menyelesaikan makanan gue hari ini. Thank you so much udah mengikuti journey gue hari ini di LA. Semoga seperti biasa videonya bermanfaat. Mungkin kalian bisa melihat beberapa kondisi yang ada sedang di LA sekarang ini. Dan banyak banget yang nanyain, Karoki karantina gak sih main di LA pas masuk? Nah, di LA itu dianjurkan untuk karantina. Jadi kok kalian sehat-sehat aja sih, gak apa-apa untuk keluar-keluar. Tapi tetap harus hati-hati karena memang lumayan rame kondisinya. Apalagi karena udah mau Natal ya. Jadi orang-orang banyak sekali yang mencoba untuk mendapat atau membeli kado Natal sebelum mungkin ntar makin rame lagi kalau udah tanggal 23 atau tanggal 24. Oke, basketball fans, thank you so much. Gue mau makan dulu, menyelesaikan ini. Abis itu gue lanjut akan research dulu untuk time out. Karena ada beberapa berita yang harus kita bahas nanti di time out. So, thank you so much yang sudah mengikuti journey-nya. Besok kita lanjut lagi. Semoga besok vlognya juga lebih seru. Thank you so much sudah support segmen baru ini ya untuk vlog. Mungkin baru bisa dilakukannya kalau lagi keluar negeri doang. Kalau di Indonesia gue kerjanya cuma di rumah doang. Jadi agak bosen kalau bikin vlog. Oke, thank you so much. And I'll see you guys later. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tonight. Peace.